Halo teman-teman semua, selamat pagi dan selamat berpuasa bagi menjalankan ya. Gimana puasa kalian hari ini? Semoga puasa kalian lancar-lancar saja ya teman-teman semua. Oke, pada kali ini gue mau upgrade si semut dengan memasang stang lem kit dari Key Factory Japan. Nih, bisa lihat ini dia barangnya. Tuh. Wih, keren banget ya. Tuh, ini. Bisa lihat, ups. Bahannya stainless tebel sekali nih. Ori Japan ya. Nah, ini ada stangnya. Stangnya ini model clip on ya, bisa dilihat di clip on. Oke. Sebentar lagi kita akan pasang, ditunggu ya prosesnya. Yap, ini dia teman-teman proses pemasangan triple clamp-nya. Ini lagi dicopotin dulu semuanya. Motor jadi telanjang. Amat telanjang nih. Ditunggu. Apa lo cuk? Teman-teman ini ya, lagi proses pengangkatan segitiga yang ini nih. Jadi harus diambil. Ya ini bentar lagi kebuka. Nah. Nah. Wih, udah keambil tuh segitiganya. Tinggal copot lagi bagian ini nih. Bagian kuncinya harus copot dulu. Jadi susah nggak cuk masangnya? Lumayan. Lumayan, susah ya? Oke, jadi pemasangannya agak rumit ya teman-teman. Harus banyak yang dicopot bagian tengahnya sini. Jadi kosong ya. Si stang lorinya nih. Nah, ini kalau dicopot kayak gini nih. Tuh. Bagus, kerjaan bagus. Nah. Kosong. Wih. Suspensi. Ini jadi kelihatan. Upset down-nya. Ini dia. Ini segitiga orinya atau triple clamp-nya udah dicopot kayak begini. Nanti diganti sama yang mana, Cuk? Barang belum keluar. Oh, barangnya masih di dalam. Gua taruh sini dulu aja. Ya, mau diborin. Sip. Ini dia sudah terpasang triple clamp-nya yang atas. Nah, sekarang lanjut pasang stangnya nih. Stangnya ini model style clip on ya. Keren nih boy. Nah itu. Nah keren gak? Tangannya masih kenceng sekali. Teman-teman semua, nih kita lihat lagi pekerjaannya sudah hampir selesai nih. Nih, ini udah dipasang stang kirinya sekarang. Lagi dirapin dulu nih. Wih. Gila keren banget ya. Ini belum lagi tambah string dampernya sini ya. Mantap, mantap. Nah, sudah terpasang sebelah kiri dan kanannya nih stangnya. Clip on-nya nih. Wih, bisa lihat nih. Key Factory-nya keren banget. Ya. Posisi riding-nya nanti gua review ya. Ini tinggal apa? Steering damper dong belum dipasang nih. Sebelah sini. Mantap. Keren banget. Jos. Selamat berbuka puasa ya. Nah, ini motor gue datang.
kunci bentar. Ini dia. Triple clamp-nya sudah dipasang rapi bersama steering damper Rollins-nya nih. Wih, gila. Yap, kalau dijauhin. Yap, hasilnya begini. Ini jujur nih agak nunduk ke bawah. Agak turun ke bawah sedikit ya. Ini juga. Tapi posisi riding makin nyaman, teman-teman ya. Jadi enggak usah khawatir. Sangat comfort dan sangat rapi. Ya, di factory made in Japan. Ini jujur aja gue udah lama banget ya pengen pasang ini, tapi ketunda-tunda terus ya. Dan akhirnya kesampaian sekarang buat pasang. Sekarang si semut semakin perfect. Oke. Okay. Nih, gue kasih lagi deh. Nih, spoilernya sebelah kanan nih. Tuh. Kayak gini nih. Spoiler kan bentuknya kayak gini. Beuh. Ganteng banget, teman-teman. Oke, teman-teman, ini sekian vlog gua kali ini ya. Dan teman-teman semua jangan lupa berbuka puasa ya. Ya. Oke, see you in my vlog. Bye bye. Dadah.